Hey guys. Ini barang sudan. Wih, makanan menu harian orang Sudan. Mudir. Ini mudir, bos, wakil bos, mudir. Inilah orang Sudan masak. Saya balik menunya. Ini mati lampu, hai guys. Mati lampu. Ini pakai lampu LED dinyalakan. Apa yang dimasak nggak tahu itu ya. Ini roti yang udah kering ini, yang udah nggak bisa kemakan. Inilah dapur utamanya orang Sudan nih. Dicakaran kayak cakar ini, dicakar-cakar ayam ya. Nah, ini nih. Dicincang semuanya ya. Ini calon dicincang juga ini semuanya. Salata mas. Iya, dia mau bikin salata campuran rempah-rempah. Nah, ini dia rotinya. Kalau Sudan itu namanya es, bukan es cair ya, ini es. Kalau di kita kan di Indonesia bilang es itu es ya, yang buat minuman. Kalau di Sudan itu es itu roti, makanan pokoknya orang Sudan nih, seperti ini guys. Mungkin video-video sebelumnya saya udah ngasih tak, udah memposting ya, mengupload nih seperti ini ya. Ini esnya kualitasnya sedang ini. Kualitasnya kualitas sedang. Ini bawang bombay campurannya. Ini paprika ya, paprika. Terus ada cabai rawit, tomat. Ini tomat, tomato. Ini dia mudir. Dia adalah sahabat saya di Sudan. Orangnya baik. Ya beginilah. Tahu dia cuci tangan apa kagak? Cuci tangan apa ya? Wis? Makuis. Makuis? Kata dia kurang bagus katanya itunya. Tomatnya. Inilah di Sudan, teman-teman.
setiap hari itu mati lampu. Bulan ini lagi musim COVID ya, jadi sudah itu kekurangan energi apa entah apa gitulah, ada yang trouble mungkin di gardunya apa gimana, nggak tahu juga. Itu selama per hari itu 7 jam sampai 8 jam mati lampu. Setiap hari guys mati lampu. Ya gelap-gelapan begini nih, di saat kita malamnya ngecas HP, pas siangnya ada sisa baterai mungkin dimanfaatin bikin konten. Nah, ini campurannya juga ini. Ini namanya kalau di Sunda namanya ajur, ajur itu. Ajur kalau di kita itu apa ya? Coba teman-teman kalau ada yang tahu ini komen di bawah ya. Di channel ini, di video ini di komen ini namanya apa di kita itu. Saya baru lihat kalau di baru lihat di Sunda gitu ya. Kalau di Indonesia itu saya belum pernah lihat. Kalau di Sudan itu namanya ajur seperti ini. Nih. Kalau ada yang tahu boleh di komen kolom komentar ya. Namanya ajur di Sudan, kalau di Indonesia itu apa gitu lah. Seperti ini. Abdulowen. Cek. Patah? Tukang. Tinggal bawang bombanya yang di iris. Mungkin teman-teman yang baru lihat ini seandainya ikut makan bersama, tahu akan ikut makan apa tidak, karena prosesnya itu agak-agak apakah dia udah cuci tangan apa belum. Paprika. Babah kip tamam? Babah. Mia. Alhamdulillah. Fi bet. Saya menanyakan bagaimana keadaan
orang tuanya. Baik katanya. Alhamdulillah. Dia sedang di rumah. Inilah teman-teman, sudah jadi ukurannya, guys. Nah, ini garam. Tuh, seperti ini, teman-teman. Campurannya garam. Harusnya ada bumbu kacangnya. Sini, Sata. Oh, itu dikasih lemon. Sata. Pun, urinnya mana? Lemon. Lemon. Campurin ke sini. Kebet ni mulai. Karena di Sudan itu ada belum? Setiap kali makan mesti berjamaah, wajib. Teman-temannya semuanya di nantikan untuk makan bersama. Patah. Mana telepon? Patah? Terus demikianlah teman-teman, sambil nunggu rekan-rekan yang lain, kita tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum.